Tugas apa? Ini kan Thomas Edsa. Iya. Kau bawa apa? Ipin bawa cucu Charles. Kita coba spawn aja. Kita bakalan coba buktikan siapa yang menang antara cucu Charles melawan Thomas Edsa. Kekuatan dari Charles. Serangan terakhir. Rekam dulu ah. Anjay. Satu, dua, tiga, action. Baik, action. Ini guys, ikan, ikannya beli duit ni. Yang waktu ni jadi mermaid tu, tapi udah hilang dua sih. Gara-gara siapa yang punya trompet tuh? Sini nih, harusnya ada ikan banyak. Kurang kedua ini. Oh, ikan. Daripada ngerekam ikan, ngebosenin, kasihan para viewer. Anjay. Mending gue nyari beli duit, cuy. Beli duit, where are you? Kayaknya dapur. Hah? Tuh, ada. Oh, ini dia. Beli duit. Woi, kameramen. Lagi ngapain? Nih, aku lagi nonton Cucu Charles. Oh, kamu masih ingat Cucu Charles? Masih lah, kan baru emang kamu nggak ingat? Ingat lah. Jadi? Ya. Nggak jadi? Tuh, lihat nih. Uy. Ini masih aku masih belum pernah main game ini soalnya. Eh, nanti main lah. Iya, ya mati dia guys. Nanti oh main dulu. God. Jadi, ya. Kamu masih ingat nggak Thomas Exer? Hah? Thomas yang kayak cucu cari itu Charles. Oh iya. Oke, kita bakalan coba ya guys ya. Kan sama bentuknya. Thomas. Meanwhile in our universe. Wih, dia lawan Among Us teman-teman. Gila, kereta Thomasnya kayak laba-laba juga, tapi lehernya panjang guys. Wih deh. Wah, meledak hampir meninggoy itu guys ya. Wah, kamu pilih Thomas Exe atau Cucu Charlie, ya kameramen? Aku sih berani patungan 1 miliar. Apa? Cucu Charles. Cucu Charles? Iya. Oh, karena okay. Menurutku Cucu Charles itu lebih seram. Kereta Thomas juga seram, tapi yang Exe ya. Tapi lebih seram Cucu Charles sih menurutku. Oh, ini kayak Cucu Charles nih ya. Oh, ini guys. Ini kereta Thomasnya serem banget teman-teman. Tuh lihat, ih ngeri banget. Coba dibandingkan sama Thomas, siapa namanya? Charles ya, cucu Charles guys. Oh my god, horror banget ini guys ya. Wih, Upin, Ipin, kalian dari mana? Mereka bawa apa tuh guys? Gak tahu. Wah. Kita udah mati belum ya? Ya gak tau nih udah mati apa belum. Bruh. Oh my god. Yaudah. Ya gak record. Tadi udah. Upin, kalian bawa apa? Oh bawa kertas guys. Apa nih? Kertas apa? Ini kan Thomas Exe. Iya. Kau bawa apa? Ipin bawa cucu Charles. Coba pegang. Wah. Berarti si Ipin adalah tim cucu Charles. Sama aku. Wah, Upin, kau sama aku tim Thomas Lebeo. Oh my god, guys. Kita lawan ya, Upin. Gimana kalau kita adu kameramen? Emang bisa, udah. Kita coba spawn aja. Kita bakalan coba buktikan siapa yang menang antara cucu Charles melawan Thomas Exe. Thomas Exe ya, Thomas yang ini, guys. Yang kepalanya panjang ya, guys ya. Widih, itu dia. Oke. Jadi kita harus cari tempat yang luas dulu karena mereka adalah kereta ya kameramen ya. Iya. Yeah. Oh guys, kita bakalan coba cari tengah lapangan dulu. Kita bakalan langsung guys. Let's go. Oke guys, saya bawa Thomas Exe dan Ipin bawa Cucu Charlie. Ipin timnya sama kameramen. Yuk kita bakalan coba spawn dulu. Jadi kalau kameramen pasti menang. Jadi. Nggak mungkin. Ayo kita spawn dulu yuk. Saya bakal menang nih. Saya bakal spawn Thomasnya di sini ya.
Di sini kayaknya lumayan luas nih kameramen ya. Ya lumayan, lumayan. Okay. Lumayan. Sini dulu kameramen, kita kasih mantra-mantra dulu guys. Mantra-mantra. Supaya dia mau keluar guys. Iya, apa mantra ya? Dengarkan aja ya. Jangan didengarin dulu, ntar banyak yang spawn. Oh iya, banyak yang spawn nanti ya. Coba dalam hati aja guys ya. Iya. Wasi ya wasi. Pasi ya pasi. Wah. Putih. Anjay. Oke, sekarang kita jadi spawn. Putih. Spawn Cucu Charles guys. Thomas sudah ya, sekarang Cucu Charles ya. Di bagian sini. Biar nanti mereka tuh bertarung di sini guys. Iya. Biar nanti mereka bertarung di sini. Biar bisa buktiin kan? Iya. Oke, tadi kita sudah spawn Thomas X, sekarang Cucu Charles guys. Wasi. Oke guys, sudah. Sekarang kita tinggal tunggu, karena kalau kita diem di sini mereka bisa kemungkinan ngespawnnya kecil. Ya, kita bisa dimakan juga guys sama Cucu Charles atau kereta Thomas. Jadi terus cara biar dia balik lagi bareng. Nanti kan mereka bertarung. Pasti mereka saling hajar, saling serang. Iya. Nanti kan kalau mereka misalnya salah satu menang nih, kan mereka pasti kesakitan kan. Jadi asli, kita bisa langsung lawan aja, kan sudah sakit ya. Iya. Oke, sekarang kita harus cari posisi dulu guys. Let's go. Oke guys, sekarang kita bakalan coba tunggu. Wah. Sembunyi. Wah guys, apa itu guys? Ada cahaya guys. Iya, dua bro. Jangan-jangan itu kereta Thomas. Oh iya. Iya asli. Itu kereta Thomas Exe sama Cucu Charles. Iya. Wah real guys, real. Menurutku Cucu Charles ya. Coba kamu tebak siapa yang menang kameramen. Cucu Charles, aku kan tim Cucu Charles. Oke, aku tim Thomas Lebeo. Maksudnya Thomas Exe guys ya. Kita lihat guys pertarungan mereka teman-teman. Nah kan? Kalah kan? Nah, Koki itu kan lu. Lihat nih serangan terakhir kameramen. Kekuatan dendam. Serangan terakhir teman-teman. Oh my god. Anjir seri. Ya seri guys. Seri. Semuanya hilang guys. Jadi cahaya lagi dia. Waduh guys. Kita coba kesana ya kameramen ya. Coba kita kesana guys. Mereka sudah hilang teman-teman. Wah, kita berhasil tadi kameramen. Ya, gak ada yang menang. Upin. Kebiasaan kau. Tuh kan, di seri guys. Oh, lihat guys. Udah masuk kayaknya lagi, bro. Gambarnya bercak-bercak. Coba lihat yang Thomas ya. Wah, sama guys. Kenapa ya ada bercak-bercaknya kameramen? Nggak tahu. Mungkin karena mereka seri kali ya. Mereka semua kalah guys ya. Bisa jadi. Wah. Tadi kalian mendukung siapa teman-teman? Coba komentar di bawah. Aku Thomas. Kalian tim Thomas Exe atau Cucu Charlie? Komentar Charlie di bawah guys ya. Kita siapa tadi? Thomas ya Upin ya? Oh my god. Oke guys. Argentina. Udah selesai tuh. Oh, udah menang. Di sini kayak mau hujan gitu. Jadi kita bakalan coba kesana yuk. Yeah. Wah, tadi pertarungannya seru sekali ya, guys ya. Asli. Oh my god. Tadi itu pertarungannya sangat seru sekali antara Cucu Charles sama Thomas Exe. Kalian tidak bakalan melihat pertarungan seperti itu dimanapun ya, karena mereka sama-sama kereta, guys. Yo, iya. Oh my god. Kita berteduh di sini dulu ya, kameramen ya. Iya, Bude. Lumayan nih. Ini karena sudah tidak bisa digunakan lagi, guys. Buang aja, Bude. Mereka ada bercak-bercaknya gitu ya. Ya, buang lagi. Buang nih aja. Tuh.
ini berca-berca guys. Ini juga saya nggak tahu kenapa bisa ada berca-berca gini. Jadi daripada mungkin bikin resah nanti ya guys ya. Iya. Ini kita buang saja. Buang wah, buang ya. Iya. Oke guys, kita mulai. Sini. Sini kameramen. Aku mendengar ada suara kereta. Iya. Cucut. Kayak itu. Iya, gimana ya? Mana hujannya makin deras. Iya. Waduh, gimana nih? Bentar, aku lihat sana dulu yuk. Ya, mana? Yuk kita lihat yuk. Iya. Wah, lihat guys. Itu bukannya Cucu ya? Wah, lihat itu ada Cucu. Cucu Charles. Wah, jangan sekian kabur. Wah.